Skill 3 dan skill 2 sudah menang. Lumayan dapat satu rampage, dan gua nggak tahu ya pas dia jadi gede. Gila, lubangnya jadi kayak gimana anjir. Hey, what is up YouTube? Gua Royan Dana, balik lagi sama gua. Halo semua. Gimana kabar lu, bro? Semoga tetap sehat selalu ya. Karena biasanya kalau sehat dan kalau lu bangun pagi, pasti ada adik lu yang ikut bangun. Otomatis lu bakal garuk kantong menyan yang ada di deket situ. Lupakan. Oke, kembali lagi ke channel favorit mantan lu, bro. Dan dalam video kali ini gua bakal membahas game LOL White Rift lagi. Jadi buat lu, gak usah pusing-pusing mencari update dari YouTube lain atau mungkin dari fanspage lain. Cukup kesini aja, bro, ke channel Royan Dana. Oke. Dan dalam video kali ini gua bakal membahas hero yang cukup menarik. Ini hero ampas, tapi di akhir-akhir itu keren parah, cuy. Kalau lu pernah main Mobile Legend, mirip kayak inilah, kayak Aldous. Jadi championnya ini dia pernah ngumpulin stack, dan championnya itu adalah champion Nasus, anjing dari Mesir, bro. Oke, mau tahu kayak gimana kehebatannya? Kita langsung aja ke dalam gamenya aja. Roy and Gaming. Oke, bro, ini dia ya. Seperti biasa, gue bakal ngasih tahu highlight-nya dulu dari Nasus, bro. Ya elah, cuma ngeden doang. Tapi ngedennya kayak super saya, bro. Dan dari tampilannya, sebenarnya gue pengen bilang, tapi takut rasis, anjir. Ya lu tahulah yang apa yang gue pikirin ya kan. Dan pertama itu adalah skill pasifnya, Soul Eater. Seperti yang lu tahulah namanya ya udah, Soul Eater, pemakan jiwa. Jadi pasifnya ini dia bakal memberikan lifesteal lah gampangnya gitu, bro. Okay. Kemudian skill 1 si Pawning Strike. Nah, skill satunya ini yang bakal memberikan dia ini stack, numpukin stack. Ya kayak skill biasa lah, numpuk gitu terus nambahin physical damage. Gak ada spesial banget. Tapi pasifnya itu yang ngumpulin stack ya, bro ya, jangan lupa ya. Okay. Kemudian yang kedua adalah skill Wither. Dari gambarnya kaki ketahan sama apa itu, sama aura. Intinya skill 2 nya ini dia bakal memberikan musuh ini lebih lambat dan attack speednya bakal turun, bro. Okay. Kemudian untuk yang ketiga, Spirit Fire. Jadi dia ngeluarin lingkaran setan atau mantra kutukan di area yang udah dia buat, dan musuh yang ada di situ bakal kena ini kerusakan atau damage. Okay. Kemudian ultinya Fury of the Sand. Fury itu amarah ya, bener gak sih? Fury amarah bukan sih? Iya kayaknya. Kemarahan dari pasir, intinya dia bakal meningkatkan dirinya dia dan menambahkan status semua, bro. Yang darah, yang armor, yang magic resist, pokoknya jadi keras parah. Nah, kalau lu klik ultinya dia bakal jadi gede, bro. Dan gua nggak tahu ya, pas dia jadi gede, itu ekor yang di depan jadi gede juga nggak ya? Kalau misalnya dia lagi ini ya kan sama pasangannya, kemudian lagi sedang melakukan itu cocok tanam. Nah, kemudian jadi gede. Buset. Gila, lubangnya jadi kayak gimana anjir. Oke, skip. Oke, bro, jadi musuh gua di sini ada Ziggs, kemudian ada Tindamere, ada Janna ya, kemudian ada Jinx dan ada Gragas. Sedangkan di tim gua ada Nasus, gua sendiri ada Bom Blitzcrank. Gila, udah ada yang beli skinnya, mantap. Kemudian ada V, ada Jinx dan ada Aurela, Sol, tukang Sol. Kalau gua rasa gua bakal melawan Tindamere ya di Baron Line. Dan buat lu user Nasus, gua saranin lu lebih baik solo di Baron Line. Biar apa? Biar lu dapat stacknya, bro. Kalau lu pengen duit ya otomatis lu jangan main ini, jangan main stack. Lu main defense aja, ngandalin ulti lu, bro, biar jadi keras. Itu bukan pilihan buruk, tapi menurut gua bukan pilihan yang baik. Gitu, bro. Oke. Nah, lu sebagai user Nasus atau lu yang pengen pakai Nasus, otomatis skill yang lu pake harus skill 1 ya, yang harus lu aktifin skill 1 dulu. Jangan skill yang lain kalau lu sendiri, oke? Okay? Okay. Karena sia-sia dan lu jadi goblok banget kalau lu naikin skill 3 dulu. Ya emang kalau buat clear creep tuh lebih cepat skill 3. Tapi lu gak dapat stack ya buat apa? Bego anjing, tolol kalau kayak gitu. Dan ini Nasus gua rasa satu-satunya champion
yang nggak diberkati sama ini skill dash. Jadi dia nggak bisa nyerang, nggak bisa ngejar maksudnya, sorry. Ini tindak merah banyak gaya banget anjir. Jadi otomatis si Nasus ini dia bakal mendapatkan skill yang lain, yaitu bikin musuh jadi slow. Makanya dia ini bisa jadi tank. Itu boleh sih, tapi bukan pilihan yang terbaik bro. Gila, di atas ya dia, di atas sudah. gokil anjir. 3-2. Ya, oh sama tengah ya. Ya bukan pertukaran yang jelek sih. Oh ya, buat lu kalau misalnya apa ya? Oh ya, nambahin yang tadi bro, gue sampai lupa. Karena lu nggak punya skill lari, jadi lebih baik lu pakai ini ya, spell yang run, yang lari. Jadi ya biar lari, biar masa anjing nggak bisa lari kan lucu, gitu. Nah ini bener ya, agak sulit sebenarnya main Nasus. Karena seperti yang lu tahu, kita harus last hit. Dan itu skill satunya agak lama juga ya, delaynya tadi sekitar berapa nih kita lihat, 6 detik, lama juga bro sumpah. Kalau lu ini ya, kalau lu pengen PvP lawan musuh kayak gini atau pengen war, gua saranin jangan keluar dari lingkaran yang udah lu buat, yang skill duanya itu. Nah sini lu, nah gua juga takut juga anjir, dan itu dikit lagi darah gua anjir, kampret emang. Kita clear creep dulu baru balik ya. Tapi tergantung darah juga, situasional sih. Stack gua baru 8. Masih dikit banget anjir. Kagak dapat lagi tai. Oh ya. Tiap dia clear creep, itu dia bakal mendapatkan stack 4 ya. Lihat udah 8, 14, 12. Bajine, dikit lagi. Dan ini Nasus tuh borosnya boros parah anjir. Lu lihat aja, gua baru ngeluarin skill 3 dan skill 2 segitu doang. Udah habis, kacau. Harus pinter-pinter manage ini mananya anjir. Gila sih, ini bakal jadi the next Aldous yang bakal champion ini bakal sering dibully anjir. Dan menurut gua pribadi ini lebih sulit, lebih repot daripada lu pakai Aldous sumpah. Ini gua enggak ada pilihan lain selain balik anjir. Mana gua, lu lihat cuma tinggal 2 petak loh. Dan tim gua gila anjir, 8-3 loh, gokil banget. Boleh. V, bantuin ya V ya. V. Ayo terus. Ayo. Let's go. Waduh ulti gua. Aduh. Ulti gua tuh. Ulti gua kurang 2 detik anjir. Ya ampun. V-nya lama banget clear creep-nya di hutan. Ya ampun. Tinggal dulu kayak pelan. Ya kalau lu main Nasus ya, kan skill 3 nya ini ngeluarin area yang ngeluarin damage. Nah itu bisa lu komboin sama skill 2, jadi musuh buat kabur lebih susah bro ya. Lebih susah, dan dia bakal kena damage terus-terusan. Ini gue sebenarnya males bilang, tapi ini penting banget buat lo pemain baru, jangan lupa ward-nya ditaro ya. Sini sayang, sini. Di sini aja kita main, di sini ada arenanya. Kalau segini sih udah menang, bro. Ya kan? Pokoknya kalau darah lu mau sekarat, lu nggak usah takut kayak langsung mati. Lu nggak bakal instant kill, nggak bakal gampang terbunuh kalau lu punya ulti, bro. Jadi kalem aja, relax. Yang penting ulti lu aktif, nggak kayak tadi yang pas awal. Ulti gua kagak aktif, gila, tolol gua juga sih. CV-nya juga goblok. Udah gua panggil-panggil kagak nyaut. Ya, gua enggak pakai mic juga sih. Enggak bisa disalahin juga anjir. Coba bisa pakai telepati.
gua balik dulu. Ini gua udah dapat apa? Item pertama yang segitiga tuh, apa sih namanya? Segitiga Rose Band. Si Yaul main di tower, tololnya. Remen gua tai. Mundur, kalem. Darah gua dikit, enggak bisa. Darah gua dikit, bodoh amat. Gua ngasih darah dulu, bodoh amat. Taruh ya kayak gini tuh. Jadi lebih nyala. Arenanya enggak gelap. Orang-orang bilang kok, "Bang, mapnya gelap banget." Ya lu nyalain ward-nya. Gitu. Stop. Woi. Dari tadi gua main 7 menit gua main, stop gua masih 40, tai. Ajar bre, ini bre, jinx bre, jinxnya tolol cuy, nembak kemana dia? Wede, ngamuk temennya dong, ya ampun, jinxnya dibunuh, dianya ngamuk, langsung meledakkan diri. Wah, ngeri mak. Sumpah sih kalau pakai Nasus tuh pedang bermata dua banget anjir. Di sisi lain gue pengen cepet clear, di sisi lain gue perlu stuck. Lu bayangin gimana repotnya? Gak paham gue. Taruh ward lagi di sini. Belum. Ini itemnya masih item default ya bro ya, masih yang dikasih sama Wild Rift. Awas kena. 2-1, ajar bre, kalem aja di belakang santai. Hey, ada notif. Sini lo, sini sayang, jangan kabur, sini. Nah, skill 3 dan skill 2 sudah menang. Lumayan dapat satu rampage meskipun di terakhir-terakhir sih. Buat thumbnail boleh sih. Oke bro, gitu aja dari gua. Menurut lu gimana champion Nasus ini? Apakah champion yang cukup diminati orang? Atau mungkin champion yang bakal laku di pasaran ranked nanti? Di ranked atas? Kita lihat aja nanti bro. Oke bro, gitu aja dari gua. Jangan lupa video ini di share ke teman lu, ke mantan lu, gebetan, atau mungkin om-om di depan rumah lu. Boleh banget. Oke, pokoknya buat lu semua tetap stay safe and Roy and gaming.